Halo guys, kembali lagi di channel Cigu Ardinata. Di video kali ini, Cigu ingin memberitahukan ke kalian semuanya bahwa aplikasi VTube sudah bisa dibuka per hari ini ya teman-teman. Karena kemarin, di tanggal 30 kemarin, aplikasi VTube ini tidak bisa dibuka. Seperti ini tampilannya. Oke, ke home seperti ini ya. Nah, ini yang aplikasi ini yang versi 2.0.5 nanti bisa teman-teman download di link yang sudah saya sediakan, dan untuk cara downloadnya akan saya sediakan di durasi video yang akhir ya teman-teman. Maka perhatikan video ini dari awal sampai akhir. Nah, untuk aplikasi VTube ini bagi yang belum bergabung, jangan lupa untuk segera bergabung. Bisa kalian tanya-tanya nanti di kolom komentar. Nah, untuk menjalankan misinya seperti ini ya, sama seperti aplikasi sebelumnya VTube ini ya. Saya contohkan yang home ini, cari yang ada tulisan ADS. Nah, seperti ini, klik saja, tunggu sampai hitungan 5, 4, 3, 2, 1 seperti itu. Oke, kalau sudah pasti di missionnya sudah berdamai. Nah, 3 ya teman-teman, sampai 10 teman-teman jalankan dengan durasi waktu berjarak 10 menit. Jadi setelah 10 menit lagi baru bisa menjalankan misi yang ke-4, terus kemudian 10 menit lagi ke-5, 10 menit lagi ke-6. Nah, seperti itu. Terus kemudian kalau sudah selesai nanti di claim, dan jangan lupa untuk mengklik daftar hadir di sini ya teman-teman. Daily reward ini di check in seperti ini. Yang versi 2.0.5 ya teman-teman. Oke. Untuk cara downloadnya cukuplah mudah. Silahkan teman-teman klik untuk link yang sudah sediakan di deskripsi. Nanti akan tampil seperti ini. Namun sebelum di seperti ini, saya contohkan ya teman-teman. Nah, nanti akan menjadi seperti ini. Nah, kemudian nanti akan diarahkan ke Semawur. Saya bukan robot, klik saja saya bukan robot. Kemudian tunggu 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ya teman-teman. Nah, nanti kalau misalkan sudah di angka 3, 2, 1 pasti akan dilemparkan ke tab yang baru. Nah, nanti langsung saja di cancel ya teman-teman. Nah, ini klik here to continue, pasti dilemparkan ke tab baru, langsung saja di cancel. Oke, cancel, kembali ke tab tadi. Oke, di halaman tadi klik yang generate link ini, get link ya teman-teman. Oke, get link, pasti akan dilemparkan ke Play Store. Nah, seperti ini, langsung saja nanti di cancel saja. Nah, ke Shopee atau Lazada biasanya, atau Bukalapak juga. Nah, nanti akan menjadi seperti ini ya teman-teman, langsung teman-teman download saja di situ. Nah, seperti itu. Nah, namun di dalam menginstal jangan lupa VTube yang sebelumnya, versi sebelumnya dihapus terlebih dahulu ya teman-teman, biar ini VTube yang versi terbaru ini bisa teman-teman manfaatkan, bisa teman-teman buka. Dari Cigu cukup sekian, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe, serta hidupkan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.